yang ketemu ini rooftop air conditioner ya, AC rooftop. Nah, kelengkapannya itu unit AC-nya, terus ini kontrolernya, layar controller nanti dia di sini posisinya. Terus ini baut-bautnya sama ini bautnya. Nah, ini besi untuk klem dalam ya, ngeklem dari dalam. Besinya untuk klem di dalam. Dua. Nah, bautnya di sini dan ini remote-nya. Ini ada manual book-nya. Nah, ini seal ya, seal atas. Jadi posisi ini nanti ini jangan sampai hilang ini. Ini seal antara plat roof kita, plat atap mobil kita dengan ini body AC-nya supaya jangan bocor. Ini kayak busa apa namanya? Kayak busa hati kayak gitu nanti. Nah, ini dia kelengkapannya. Terus ini posisi AC kosong ya, tanpa freon. Jadi karena kan biasanya kan kita kalau pengiriman darat sih bisa kita isiin. Ini saya mau ngisi freonnya itu kan untuk kalau lewat pengiriman darat ya. Tapi kalau pengiriman udara kan nggak boleh terisi freonnya. Jadi misalnya ada teman-teman yang beli kayak gitu, ya harus diisi kayak gitu di sana kayak gitu. Isinya itu pakai ini. Nah, pakai 134 freon ini. Ini isinya pakai satu kaleng setengah. sekitar 500 sekian sampai 400 sekian lah gram. Ini kan 390 gram satu kaleng. Jadi satu kaleng setengah kayak gitu. Hampir 600 500 sekian gram. Nanti tergantung dari tekanannya kayak gitu. Nah, ini aja kelengkapannya jadinya. Nah, ini kita isi dulu ya freonnya ya. Mundur dikit. Iya. Sudah selesai guys. Nah, ini bagian bawahnya ya kayak gitu. Nah, ini untuk nanti dibuka, ini keluarnya. Ini untuk baut ke bodinya 4 ini, baut tembus ke dalam yang ke bracket yang itu. Nah, ini untuk kontrolernya masuk ke controller semua ini. Yang ini udara masuknya. Nah, ntar seal itu yang seal yang ini nih. Posisinya itu di sini ya. Nih, di sini. Sisinya di sini keliling antara, jadi di sini mobil body mobil itu dipotong seukuran ini, seukuran pas ini, jadi lebih kecil malahan ini karena baut harus masuk ke body ya kayak gitu. Ntar dipotong kayak gitu. Nah, terus habis itu diklem pakai gituan. Nah, ini saya contohin pemasangannya ya. Untuk pemasangan seal ini posisinya itu kan kayak gini nih. Nah, ini di sini. Nah, kayak gitu nanti di sini kayak gitu terus. Nah, ini di bawah, di bagian bawah ini jangan, ini nggak ikut ya, jadi di luar sini. Nah, kayak gini nanti kayak gini. Nah, posisinya kayak gitu ya. Nah, terus itu misalnya ini bodi mobil. Nah, jadi dia tuh masuk kayak gini. Nah, misalnya ini atas itu ya, roofnya mobil ya, top roof. Nah, dia posisinya kayak gini. Nah, ada posisinya gini. Jadi ini antara AC dan bodi mobil luar ya. Dan tuh ini sealnya ya. Motor. Setelah itu baru. Nah, baru masuk, kita masukin ininya, klemnya. Jadi posisinya klemnya kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, ini klem di bodi mobilnya. Nah, begitu ya. Nah, setelah itu baru. Setelah ini mas dipasang, baru masuk cover ini. Nah, cover ini bagian ini nempel di sini, di soket sini. Nah, seperti ini jadinya. Nih, coba
Nah, jadi bagian ini ductingnya ini masuk ke sini. Nah, masuk ke bagian sininya. Dan ini ada kabel-kabelnya. Nah, kabel-kabel ini ntar tinggal masuk aja ke controller ini sesuai dengan ini, dengan pasangan ini. Nah, controller ini, kabel-kabel ini. Nah, gitu aja ya untuk pemasangannya di body. Yang penting itu ukuran lubang ini sebenarnya ini bautnya harus dibor ulang karena ini saya kegedean. Yang benar itu ukurannya ini 24x36, jadi agak mepet sini dikit, jadi ini dilubangin ulang nanti bautnya masuk di klem ya. Jadi ini misalnya bodi mobil atas ya, skap atas. Nah, ini. Nah, untuk kebocoran itu yang paling penting itu untuk mencegah kebocoran itu ini posisinya. Jadi seal busa ini harus benar-benar banget di seal kayak gini posisinya tuh di luar tuh. Nah, gini. Ini keliling. Jadi yang kena itu yang bagian ini aja ya. Ini enggak kena, enggak di seal ya. Ini lepas di bagian luar gitu. Nah, seperti ini aja dia. Oke. Nah, sekarang ini gua mau ngisi gasnya dulu nih biar kita tes ya. Atasannya gue, karena gue nggak ini, gue pakai di aki mobil aja langsung. Yang penting ini jangan terbalik ya antara kutub positif dan negatifnya. Jadi yang merah ini langsung harus ke plus ya. Terus gue pasang dulu nih. Jatuh hampir. Terus nyala nggak? Enggak kan? Nah, ini kita mau ngelakuin pengisian gas freannya ya. Kalau pengisian kayak gitu jangan lupa ya dari sisi yang L ya, low pressure-nya ya. Ini pakai ini. Nah, kayak gitu. Tarik. Nah, di sisi low pressure kayak gitu kita mau pengisian gasnya. Kita pengisi. Kalau ngisi gas itu tanya dari sisi yang bagian sisi low pressure-nya untuk tekanan rendahnya. Ini kita buka gasnya. Ya, ini kita coba hidupin unitnya. Nah, ini kita hidupin unitnya ya. Coba pegang ini. Kita mulai buka gasnya. Kita lihat nih udah mulai berembun ya. Ini udah embun juga pipanya gitu. Ini ada termometer ya, belum gua pasang nih di 30 derajat ya. Di 30 derajat nih termometer ini. Kita taruh aja di sini pas di itu ya. Pas di bawah itu ya. Yeah,
Nah ini pipa yang kembalinya udah mulai berembun. Nah ini juga. Temperaturnya udah di 20. Iya mati. Nah tadi itu kan posisi mesin mobil gua kan masih menyala ya, gua takut tekor akinya kan karena ini untuk. Nah ini posisi mesin mobil mati ya, jadi suaranya cuma kayak gini doang. Ini udah juga. Ini mesin mobilnya hidup om, jadi agak rame dikit karena akinya nggak kuat ya. Nah ini gue udah pengisian gasnya udah selesai ya, pengisian freon sorry. Gue pengisian freon udah selesai, ini udah mulai berembun di bagian sini. Dan sini exhaustnya. Ini suaranya agak lumayan berisik karena gue terpaksa pakai mobil ya untuk ininya. Untuk hidupinnya pakai AC dan mesin mobilnya hidup kayak gitu. Nah ini jadi exhaustnya udah. Ini kalau kita lihat temperatur di bagian outletnya itu sekitar tadi kalau nggak salah gue di sekitar mana? Ini dia temperatur outletnya tuh. Kita cek ya, ini outletnya ya. Dan ini juga bagian apa? Embunnya udah keluar tuh. Nah ini bagian outlet AC nya itu di 14 derajat tapi masih turun terus ya. Nah ini udah netes kayak gitu. Nah 13 derajat kayak gitu. Jadi kalau untuk pemasangan rooftop AC ini yang penting nanti di bagian sealernya. Bagian silen di sini tadi yang gue bilang itu bagian ininya nih. Nah ini harus benar-benar masangnya karena ini antara jarak antara si AC nanti dengan atap mobilnya kayak gitu. Jadi di silen pakai ginian untuk silennya, di silennya pakai ini nanti di press kayak gitu. Nah ini kalau mau di, setelah di press nanti mau ditambahin silen kayak gitu juga bisa kayak gitu, nggak apa-apa supaya jangan bocor aja. Nah ini kita lihat semuanya udah netes dia, terus ini dinginnya udah. Ini kalau suara aslinya coba ya bentar. Tapi pasti dia nggak kuat ya akinya, pasti dia tekor. Ntar coba kita matiin mesin mobilnya ya. Pasti dia error nanti karena tegangannya nggak sampai, akinya terlalu kecil. Nah ini suaranya tanpa suara mobil ya. Nah tapi dia langsung error tuh AC-nya karena kan tegangannya nggak sampai 12 volt tuh. Tuh 10,3 dia langsung detect low bad. Jadi teman-teman kalau untuk pasang AC ini, gue saranin itu pakai baterainya harus ya, kan dia kebutuhannya 60 ampere ya. Jadi kalau 60 ampere itu paling nggak harus pakai baterai lithiumnya itu sekitar ya dikali aja mau berapa jam kayak gitu. Kalau mau sekitar 60 ampere itu kan berarti kan dalam 1 jam itu dia butuh 60 Ah ya. Berarti kalau 6 misalnya mau 10 jam aja berarti harus bawa 600 ampere ya, 600 ampere, 600 ampere untuk 10 jam hidup kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau dilangsung nanti mau pakai, teman-teman mau pakai listrik PLN kayak gitu, ini kita bisa pakaiin adaptor ya. Nanti dipakai adaptor sekitar 100 ampere switching kayak gitu. Nanti jadi bisa langsung colok ke PLN kayak gitu, tapi harus pakai switching ya, nggak bisa langsung. Kalau ini dia karena langsung pakai ini pakai aki 12 volt langsung gitu. Jadi untuk ngidupin dia ini ya per jamnya itu perlu 60 ampere ya.